Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Guys, gue baru menyaksikan The Sweet making filmnya Won Woo tadi. Nah, sekarang gue akan lanjut untuk menyaksikan The Sweet making filmnya Mingyu sekarang. Mengapa gue pisah supaya kalian bisa lebih nyaman nontonnya dan juga gak terlalu panjang durasi dan gue bisa fokus untuk menilai one by one dari videonya. Jadi yang gue tahu ternyata mereka akan mengeluarkan lagu ini tanggal 28 nanti, lagu collab gitu, keren banget. Dan juga gue udah mendengarkan instrumennya di videonya Won Woo tadi dan cukup asik, dan sekarang gue akan melihat versinya Mingyu seperti apa. So, untuk kalian semua para kera yang ingin melihat seluruh listen gue terus sampai tentu sekarang disini atau klik di bawah, ntar lo pilih seluruh listen gue terus sampai tentu disitu. Untuk kalian semua yang pengen ngomong gue atau pencengkan saya ke gue, boleh langsung DM video ini, dari 18 nanti gue akan coba respon bisa mungkin, oke? Okay? Oke, sekarang kita akan melihat kira-kira seperti apakah versinya Mingyu in 3, 2, 1. Mingyu, please hit me. Let's go. Asik si Mingyu nih. Bittersweet, tuh kan. Enak loh guys, beat aransemennya. Asik. Dan gue jadi gak sabar untuk melihat full lagu dan full MV-nya tanggal 28 nanti, setelah mereka ultah Seventeen. Oke, lagi galau si Mingyu kayak ini. Tuh kan, nagih loh guys. Udah langsung enak gitu aransemennya. Padahal ini pun mereka belum mengeluarkan vokal mereka, tetapi aransemennya udah bikin gue suka sama lagu ini loh guys. Kokil. Wow. Di sini si Mingyu kayaknya terlihat lebih galau daripada si Won Woo ya. Wow, mereka berdua sama-sama. Keren. Ah, itulah dia Mingyu. So guys, itulah versinya si Mingyu, dan ternyata ya gue semakin kemari semakin suka dan semakin gak sabar dengan lagunya, karena aransemen yang R&B seperti itu yang membuat gue semakin tertarik untuk mendengarkan lagu gini. So, kita akan ketemu di tanggal 28 dan juga tanggal 26 nanti, yaitu di Ultra Seventeen. Buat kalian semua yang pengen kasih ke gue rekomendasi konten apa yang gue harus bikin di tanggal 26 nanti untuk spesial Ultra Seventeen, lo komen di bawah. Dan untuk semua pakai kalian akan subscribe, dan gue akan terus masukkan hal-hal terus seperti nanya. So, thank you for watching, dan see you di next content tentang Seventeen lagi. Oke, okay, bye-bye semuanya, thank you for watching, dadah.